Lampu jamur. Kali ini kita akan membuat lampu jamur yang berfungsi untuk penerangan. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Ada silikon. Selanjutnya kita buat rangkaian lampu dan silikon untuk membuat bentuk dari lampu jamur. Ini adalah cara pembuatan tangkai jamurnya. Ini adalah tangkai jamur yang sudah dirangkai dengan lampu. Selanjutnya kita akan mencoba membuat lampu jamur dengan bahan-bahan yang sudah ada, yaitu tudung jamur, kemudian tempat untuk meletakkan lampu, dan siap digunakan. Nah, ini adalah hasil sementara. Dengan nyala yang redup, cocok buat tempat yang remang-remang. Masih hanya membutuhkan satu buah baterai 3 volt atau kurang, lampu sudah bisa menyala dengan baik. Oke, kita menggunakan dua lampu yang terhubung dengan rangkaian elektronik sederhana dengan kabel dan saklar.